Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan Jakarta. Sederet tokoh purnawirawan TNI hadir dalam acara ini. Upacara parade senja diselenggarakan dalam rangka reuni sekaligus silaturahmi, halal bihalal dan syukuran abiturien Akabri 1971 hingga 1975. Upacara dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu, 4 Mei 2024. Prabowo memasuki lapangan upacara di Kemhan dan berdiri di atas mimbar upacara, menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel ARM, Anom Wirasunu, bahwa upacara dan penurunan bendera merah putih siap dimulai. Setelah upacara parade senja, acara dilanjutkan dengan defile. Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan pejabat tinggi Jenderal Bintang 4, menyaksikan defile yang dipimpin Komandan Defile, Kolonel Pom Muhammad Ahyar, dan diikuti satu peleton pasukan TNI Angkatan Darat, pasukan TNI Angkatan Laut, pasukan TNI Angkatan Udara, satu kompi kadet dari Universitas Pertahanan, Republik Indonesia dan satu kompi komponen cadangan. Turut hadir Wamenhan M. Herindra, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Dr. Riamizar Riakudu, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Turut hadir Titik Soeharto dan para purnawirawan Akabri 1971 hingga 1975 dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan.